kita masuk Taman Safari. Itu kayak gading gajah ya, yang gini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi di channel kami di Super Aniska Official. Teman-teman, sekarang ini kita mau masuk ke kebun binatang Taman Safari. Ini belok kiri kita. Ini kebun binatangnya, patung-patungnya dibuatin di sini. Safari malam. Di sini biasanya di pinggir-pinggir aja, wah ini kan banyak yang jualan wortel karena kita memberi makan binatang-binatang yang ada di sana. Kalau kita di sana tuh wortel ini untuk dimakan, sayur di sini untuk binatang. Bagus-bagus. Tapi itu wortelnya yang panjang-panjang itu ya, yang kecil-kecil ya, emang khusus itu kali. Enggak ada yang besar gitu. Nih teman-teman, banyak kan gini sebelah kiri ini semua. Apa nih ya? Kayak ini hotel, villa, homestay. Kita nanti beli apa ya? Beli wortel ini juga ya. Kita kasih makan dikit aja satu. Di sana nggak ada lagi ya? Masih banyak. Ini bagus teman-teman penginapannya, tapi ini kita mau makan dulu ya. Kita mau makan. Ini Taman Safari. Jadi tempat makannya juga di sini banyak teman-teman kulinernya. Jadi tinggal pilih mau seleranya mau makan nasi padang, sop atau apa gitu. Kita udah masuk lagi dalam. Kita keluar lagi aja, Pak. Hah? Keluar lagi aja. Apaan ya? Saya ini hotel, villa, homestay. Kita nanti beli apa ya? Beli wortel ini juga ya. Cuma makan sedikit aja satu. Di sana nggak ada lagi ya? Masih banyak. Ini bagus teman-teman penginapannya, kafe. Ini kita mau makan dulu ya. Kita mau makan. Ini Taman Safari. Jadi tempat makannya juga di sini banyak teman-teman kulinernya. Jadi tinggal pilih mau seleranya mau makan nasi padang, sop atau apa gitu. Kita udah masuk lagi dalam. Akhirnya keluar lagi aja, Pak. Hah? Keluar lagi aja. Tempatnya. Masih di sebelah sana. Nih kita masuk Taman Safari. Itu kayak gading gajah ya, yang gini tuh. Enggak bayar ya?
menuju sana bu. Biasanya oke. Okay. Enggak masuk. Masuk. Teman-teman ini mau masuk ke apanya ya? Ke taman safarinya, kebun binatangnya itu ini ada rambu-rambunya ya. Motor, mobil, bus, hotel, SPBU-nya ada juga lengkap semua. Jadi teman-teman kita di sini nih harus di dalam mobil, nggak bisa, nggak boleh keluar ya karena bahaya. Karena binatang yang di sini ini adalah berkeliaran. Beda dengan kayak seperti di Ragunan. Ragunan kan udah ada kandang masing-masing ya. Kalau di sini banyak binatang-binatang yang memang sudah dilepas liar, kecuali dengan harimau ya. Harimau, singa, dia dibuatin di kandangnya. Dan juga di sini banyak fasilitas-fasilitas untuk permainan anak-anak. Eh, apa? Ya, iya. Semuanya. Satu orang aja ya. Sebentar, Pak. Udah. Makasih, Mbak ya. Harus wajib teman-teman, bukan wajib ya, wajib kita harus scan untuk COVID, peduli. Bis transit locate safari, sebentar dulu kita ngambil uangnya dulu di dompet ya. Motornya sini kita loket untuk masuk. Jadi kita mau masuk Taman Safari Bogor. Kita ini mau apa? 230. Hah? 230. 230. Yang berapa orang, Pak? Dua. Dua orang aja. 485. 485. Hampir 500. Itu 300. Yeah. Jadi teman-teman masuk di sini nih 220 ya. 220. Jadi kita berdua 400. 485. 485. Handphone yang digelangkan untuk naik permainan sama ke Panda, Pak ya. Iya, makasih. Makasih, Pak. Kita masuk. Kita masuk. Ini Taman Safari Journey. Ayo. Kita tidak bisa. Di sini biasanya nggak ada sinyal ya. Yang ini ya? Bukti parkir ini untuk tiket keluar ya? Disimpan. Oke, Pak. Terima kasih. Silakan ke kiri. Terima kasih, Pak. Jadi sangat cepat itu ya teman-teman ya masuk ke sini. Jadi tadi kita bayarnya 485 dua ya sama mobilnya. Jadi lumayan juga. Tapi tidak apa-apa demi teman-teman juga kita di sini. Biar kita lihat. Enggak usah bahaya juga. Ini tempat angsa. Ini Taman Safari Bogor. Ini tempat-tempat apa di sini teman-teman ya? Binatang buas diri tinggi. Ini seperti inilah. Memang hutan.